Moments later. Lanjut lagi, di sini juga ada udang seger juga. Kayak gini, ada yang besar, ada yang kecil. Ini kita repack sama 100 gram ya. Quack.
kita juga dua, baby cumi sama baby gurita. Ini kemasan yang baby cuminya 1 kilo ya. Seperti ini. Kita jual frozen food. Sama ini juga ada baby gurita. Ini kemasan 500 gram. Ini kemasan 500 gram. Sekarang lanjut kita packing, kita seal ya semuanya ini plastiknya. Jadi biar enggak gempah saat kita frozen. Setelah proses pengepresan, kita lanjut ke pemasangan label. Jadi seperti ini adalah labelnya. Ini labelnya. Kita mulai tempel aja ini satu persatu. Nah ini dia proses dari repacking seafood. Makasih ya sahabat Mony yang udah mau nemenin aku sampai selesai. Oh iya, ngomong-ngomong semua seafood Mony Boga ini masih seger, enak banget loh. Kalian jadikan olahan seafood di rumah. So, tunggu apa lagi? Buruan langsung datang ya, full offline ke kita. Mony Boga, alamatnya ada di bawah sini ya. Sampai jumpa.